Waqila li Hatimin radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah suatu hari ada orang betakun lawan Imam Hatim al-Asam, seorang wali sufi luar biasa ilmu dan ibadahnya. Ada suatu hari sidin ini ditakuni, pertanyaannya apa? Alama buniyat amaluka, atas dasar apakah, atas pondasi apakah pian bangun amal pian itu? Pinapi kita inilah beramal lawan orang soleh itu beda. Pertama dari segi istiqomahnya. Sebuting dulu. Kadusah nang berbicara di sini lu nang tatarusan tu nah. Sumbah yang duha wawayah nang kada berduit teja. Bulan tuha hanyar sumbah yang duha. Bulan anum kada tahu di duha. Antum tu beda tu, kita tu beda-beda. Membaca Quran wawayah aja jua ujar kananakan wahini mut-mutan kada mut. Nah ini beda. Makanya ada nang betakun lawan Imam Hatim al-Asam pian ni nang membuat pian termotivasi. Nah itu bahasanya toh. Nang membuat pian terdorong untuk beramal tu apa? Jadi sampai nang kawa kada betutulayan, kita ni kadang-kadang tulai. Haur sidin ha terus jenang ko hagai majlis. Malam Senayan di takwa, malam Senayan, malam Selasa di pamurus, malam Arba di pamurus juga, malam Kamis di Gatot Nurul Ibadah. Nah, tampul ingat-ingat sakalinya jar di Nurul Ibadah tatap libur. Ada bukan Nurul Ibadah nah. Tetap libur ya. Malam tadi makam ulun tak umum makan di taku di masjid raya. Kada ulun tu nyenapa-napa pang jar ulun. 60 ada di libur akan urang. Sem. 60. Kena ada wayahnya nang jar ulun kada boleh gua majelisan. Nah. Jadi dem hati ulun pikiran ulun baik. Gas sekali. Sekalinya seorang menggas digas seorang juga. Nah, lalu kada jadi ya. Tetap libur. Jadi malam Kamis dihadap nih libur ya kita dulu. Ya, bawa betanang lah dulu kayak tanah ya. Jadi malam Kamis ini libur. Ijar sidin pulang. Mbah itu pulang Kamis siang di Masjid Nur, sidin pulang. Malam Jumat sidin pulang. Siang Jumat khutbah sidin pulang, Mbah Asar sidin pulang, malam Sabtu sidin pulang, subuh Sabtu sidin pulang, malam Ahad dianjir ka puas sidin pulang. Ya tampuluh kawa. Ada masanya kena nang nah, taungut kayak orang gila kayaknya kena. Ada masanya. Kita ni betetulayan kadang-kadang. Ada nang betakun orang kada tulai ke pintu guru jaka itu aja. Ya, mun tulai itu ya. Kayak pian jua ai begawi di kantor ngitung-ngitung aja jenuh kada kah? Jenuh makanya ada weekend. Wah, iya. Cuma ulun ni kada bawa weekendan itu bang pulang masalahnya. Makanya orang kadang-kadang pian ngalih bener jar. Nek man kayapa am? Kayak itu pang jadwal ulun sudah. Malam Arba, malam Senayan, antara maghrib isya di takwa. Malam Selasa, imbah isya di pemurus. Malam Arba, antara maghrib isya di masjid pemurus. Imbah isya sambung pulang, sampai jam 10. Berdudukannya pulang, iya pulang sampai jam 12. Mbah itu pulang malam Kamis, Gatot. Imbah isya sambung pulang. Malam Jumat, Sabilal, imbah isya sambung pulang burdan. Malam Sabtu mintu jua di sini kena limbah isana awal tahun kena bemula pulang masjid hanyar di masjid Raudhah di Ratu Juleha. Nah imbah itu pulang subuh Sabtu mintu jua kena datang ke rumah kecek tengah hari kena kada seapa istirahat setumat mbah asar tulak kam mun ampih PPKM di sana jam 2 setengah 3 tulak sudah.
sampai balik ke rumah jam 12 malam. Hari Ahad itu ay lagi waktu nang ulit-ulit kayak walut di atas dilem itu ay lagi sudah. Nah, lalu ada orang nang periannya, malih bener jadi kiau ini. Kayak apa, Pang? Ulun perlu istirahat. Belum lagi ulun mengajar di Alpalah, Sanayan, Selasa, Arba. Mulai pagi sampai juhur. Kamis sebulan sekali. Kamis tuh pulang kegiatan di majelis imbah besubuh hataman Quran sampai jam 7. Imbah di masjid besubuh berjamaah. Itu pulang ke majelis pulang hataman pulang. Nih hataman kalau kita Kamis sholat. Nah Kamis hataman sampai jam 7. Karena pulang menyetan ipah sebulan sekali. Sangat 9 tulak pulang. Nah ada nang yang ngalihainya kada mengerti, Bang. Dah nang itu jar nang ditangii. Orang nang berduit-berduit aja jah akun diundang kada berduit kada akun. Jar siapa? Jar siapa? Ulun tuh kada suah menerima undangannya ada nang tukang anu kan. Dah tahu jarnya kita tulakan ke sini. Kita tulakan ke sini. Dah tahu siapa nang mengundang? Ada nang nah. Ini Bang Bahri almarhum guru ini ada kono yo. Mbah diterima di sini kada nang ini tahu kancang aja. Kada tahu orang perlu istirahat ini itu lain sebagainya. Diterima nang ini, di sini kada diterima tak salah, iya nang parah masa kali. Tupang. Ngalihai. Maha benar netizen dengan segala komentarnya. Mudahan kesehatan kita seberataan ya Allah. Gitu Pang lagi sudah. Paham? Tampulu kawa, tampulu kawa. Ada kena saatnya nang kada kawa lagi. Apalagi mun hari Jumat ni pian, ya Allah. Hari Jumat ni khutbah. Mbah Juhur tu ada pulang kegiatan beburdahan. Sampai 2:30 balik ke rumah, baca. Asar, Mbah Asar Habrah Hadrah Syekh Bakar. Mbah itu pulang 5:30 ampihan, duduk setumat. 6:30 jam 6 bersiap tulak sini Pang. Heh. Gitu Pang. Ada orang nang gitu Pang lihat. Yang kada paham. Yang kada paham mengerti. Mun mengerti lalu kada berkomentar. Nah, itu. Makanya rajin takana ada orang nang datang tulah ke rumah kada berjanji berdahulu. Kada berjanji berdahulu tah. Lalu kan ulun lagi istirahat. Lalu jar nang di rumah ini istirahat. Kada kawa kajo kiwa kan setumat. Han. Ulun ni mun lagi istirahat, ya dah. Parlo. Ya mudahan kita sehat dan berbertahan tuh. Pian di kantor tuh jenuh lah. Jenuh hai. Ada saatnya nang perlu dengan tatawaan. Perlu apa jurang tuh melepas panat refreshing. Refreshing melihat ini melihat itu. Kada mungkin Pang ulun refreshing HBI situ. Nyemau Pang. Nyemau Pang ke situ ulun mau lah ke situ lah. Jurang oh viral bener ai. Oh guru jah muk bener. Nyemau Pang lah jeluk refreshingnya ada nang ya. Santai dudukan bekisahan tetawaan. Itu bener ai. Tentu. Jadi merasa apa jadi guru nang Bahari ngerasai kayak ini sekalinya sebujur. Nah lalu Imam Hatim Al Asam ini ditakuni. Ah, pian ini alama buniyat. Alama bisa juga bunita amalaka atau buniyat amaluka. Jadi pian ini kada betutulayan ba amal ni apa gerang rahasianya resepnya tu apa. Nah ini kawa pai kita supaya istiqomah tu. Lu ada denang betakun kayak apa supaya istiqomah ja kada ba ampihan ba amal. Ya nang aran kita ni pai memang ada dasar memang ada diciptakan jenuh di dalam diri ni. Maka dari karena itu ngaran ba amal tu macam-macam. Ada majlis, ada maulid, ada burdah, ada dalail, ada tasbih, ada memuji Rasulullah, ada sembahyang tasbih, ada sembahyang duha, ada macam-macam. Supaya kada jenuh. Jaka ibadah kita ni ngitu aja. Mau. Nah, sidin ini kenapa jadi kawa istiqomah tu kenapa?
Lalu Sidin menjawab, mudah-mudahan kita kawa istiqomah seberataanlah, karena istiqomah ini pak karomat yang luar biasa, karomah yang sangat luar biasa karomahnya. Munang tirabang burung yang tirabang juga, mun berjalan di atas banyu iwak lawas lagi di dalam banyu, buaya begininya mau bertimbul, apalagi buaya putih. Kayak anjir nih bisa sahabat buaya, buaya putih. Nah kayak anjir lah. Nah ya Allah, jasa jen. Ini kada ada jawab atau tulayan haur ulun hanang dilihati Sidin. Ulun nang tulai lawan Sidin melihat. Ayo, jauh benar pulang kita nang parak ngini diberi. Nah makanya lah ujar Rasulullah, a'zamun nasi hasratan yaumal qiyamah. Kainanya di hari kiamat siapa? Rajulun, seseorang yang inya itu mempunyai kemampuan untuk menuntut ilmu. Ada bisi kesempatan, waktu ada, kesempatan ada di dalam menuntut ilmu. Sehat ada, waktu ada, tapi inya kada pergunakan kesempatan tersebut di dalam menuntut ilmu. Tuh nang par kiamat. Makanya syukur kita kawan yang dimudahkan untuk ilmu. Nah, apalagi pak akhir zaman ini banyak-banyak kamajlis aja sudah. Banyak-banyak kamajlis, begawi pinangalih, banyak-banyak kamajlis aja. Pelaran roti rasa durian. Itu rasa durian itu. Ada ngalih itu ya, rasa durian kadang ngalih nukar durian. Ngapa? Oh, maka ambil lading juga gesan membalahnya jar kayak membalah durian ada ngalih nak ngukar kanas ada ngalih cari rasa kanas menandak sampukakan kanas durian nah nyaman coba ini kayak itu aja sudah ya apa kita nih panitia nih kita malam Sabtu kena berangai kita membaca menakib kena ya Allah aduh sah nang di pengumuman kada pengumuman kayak ini ya juga kada apa-apa kada apa-apa kayak ini juga tapi sudah bersumbalihan berarti daging ada. Nah, itu maksudnya. Paham-paham ae. Jadi panitia, nih dengerin nih panitia nih. Jadi panitia bakurban tahun ini lah. Berapa belas? Oh, 10. Ada gampangan. Sikung sapi aja sih saya. Dagingnya toh. Dimasaki. Hari apa bersumbalihan? Selasa. Rabu, Kamis, Jumat kau ini andak di freezer. 3 hari gawi sebumi aja rame gawi sebumi nah udah aduh sebab pengumuman kita kan ada bawa undangan orang lain biasa ya pengajian kayak biasa malam Sabtu kenapa salah kan ada salah loh kayak biasa juga kita malam Sabtu kena ulun baca bawa menakib nah baca menakib Sidin betahlil sedikit seorang bagi nasi makanan nah bawa ya kena anak bini cucu berataan datu. Jadi malam Sabtu di DJ kita bikin ini baku-baku pas bawang berapa? 18 juta 20 ribu. Masya Allah luar biasa 180 juta 200 ribu rupiah tuh tadi malam Sabtu Dudi ngerti malam Sabtu Dudi enggak ngerti tadi lah tapi kita kada biasa ya kada cuma sebutin aja bedanya pian bemasak nah itu aja ya. Ini apa aja Pak Ikhwan nih Pak? Tambahin 10 juta guru ya. Masya Allah. Jadi ulun bacakan lah hebat cuan nah hanya sekali ini ulun melihat nah ini kau ditiru nih uang kertas nang 100 ribuan berapa lembar nah 119 lembar mau oh, hebat benar rinci banang ini sawat ada nang kurang terlalu benar nenek nang 50 ribuan 75 lembar 242 10 ribuan 73 nang paling banyak 5 ribuan 132 nang 2 ribuan 66 aja nang 1 ribuan 8 aja wah oh, hebat nang koin kada pang koin jadi jumlahnya 18 juta 20 ribu kemudian ditambah lagi 10 juta apa ada lagi tambahan? Ada tambahan 10 juta lagi guru yang tadi kalau ini tambah 10 28 jadi yang lah kalau ada lagi kayak apa yang jen
Udah habis ya. Jadi 28 juta 20 ribu rupiah. Ulun mewakili karena ulun staf pengajar di sana juga. Ulun sekolah di sana 6 tahun. Itu majer pulangnya jalan 5 kah di sana sudah jalan 6 kah. Jadi ulun mewakili jazakumullahu khairal jaza. Semoga Allah membalas kebaikan pian. Ini lain mudir nang membalas, lain yayasan nang membalas, Allah nang membalas. Nggih, terima kasih banyak. Insyaallah besok ulun sampaikan karena esok subuh berpintaan pulang di Langgar Raudhah Belitung. Padat karya kah? Ngaran namanya tuh padat karya. Nah, kayak itu tuh. Alhamdulillah. Jadi itu aja toh. Jadi kadusah bapak-bapak biasa ya, kayak majlis biasa ya, Pak. Aja bedanya ba makanan. Tasarah aja hendak masak habang ba acar bagus. Hendak masak kari ada tasalah. Hendak apalagi? Nasi samin bisa. Bepilih bener amang ning apa samin. Jadi terserah aja tepok nggak nangaran 10 hikok sisa iya sedikit toh mun kada disisai pangguru jar nukar bahasa aja bagus tatarusan kada usah banyak sedikit aja tapi tatarusan kada banyak kada beramal saban hari sembahyang duha tuh kada kaya orang kada 12 rakaat 4 rakaat ja cuma tatarusan. Mengaji itu kada banyak cuma tatarusan gini baik nang dicintai Allah. Kita nih hidup satu tumatannya lagi kada lawas. Bujuran kada lawas. Nah justru nang kada lawas nih beramal, sedekah. Jadi malam tadi ulun mantar nang di Masjid Nur tuh kan kantor kuliahan guru ai 11 juta. 11 juta sekian gitu nah. Ulun antaranya ke pondok malam tadi bapandera nailawan masuk julun kayak apa anu jadi nang didahuluakan nih dulu keperluan santri karena kan sekitar 200 berapa santri nang kitabnya habis tilamnya habis kayak apa kenapa jadi kada bangunan didahuluakan biar bangunan ada mun kitab kada ada napa ya Allah nah pina musti menanggar panci barasnya kada ada nang apa? Apa nang dianu jadi kitab santri ini dulu nah. Nang dianuakan titilamannya, lalamariannya, ember-embernya itu dulu. Maka munnya naik ke satu aliyah takunih karena kan sudah naik 3 sanawiyah ke satu aliyah tuh 1 juta lebih tuh kitabnya kali ya kan orang berapa ratus nang semalam. Belum lagi kitab nang lain. Nah itu nang dipikirkan jadi nyanyuk juga memikirkan bubuhannya bujur aja pang mau nyaman bujur cuma gitu yang dipikirkan karena hanya bangunan nah itu tuh jadi ya mudah-mudahan amal jariah pian diterima di sisi Allah karena nang salah satu amalan nang sangat disesalkan oleh orang yang sudah meninggal dunia yaitu adalah sedekah yang paling disesalkan. Nang rancak ulun baca ayatnya di sabilal tuhwa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Beimpak ya Allah sebelum datang kematian. Mun sudah datang mati lalu jana. Ya Rob. Tunda kematian ulun, hadang dulu jangan dimatiakan ulun. Kenapa jadi hendak minta tunda? Garang satu mat. Fa as-sadaqa ulun hendak bersedekah. Wa akum minas solehin. Ulun nak jadi orang soleh. Nak jadi orang baik. Nah, mudah-mudahan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama gala ala arba ujar Hatimah al-Asam jadi aku kawa tatarusan ni ba ibadah ni nah jadi kau aku kawa tatarusan ba amal ni empat nang membuat aku termotivasi ni nah. Empat perkara. Siang pertama ujar Sidin inni alimtu anna li rizqan la yujawizuni ila ghairi kama la yujawizu rizqu ahadin ilayya fawasaqtu bihi. Faktor pertama nang maulah aku ni cangkal beribadah aku ni jersidin yakin ni nang iya muntahu aja belum tentu yakin. Kayak orang bahar itu yakin kalau kul huwallahu ahad tahan dipukul tahan dipahat oh ada gampang bian. Kayak orang bahari kul
bismillah qul huwallahu ahad, tahan dipukul, tahan dipahat, keluar gerombolan aja melihat. Karena kau melihat dulu zaman gerombolan ngelajar bekayuh no. Nah itu bari si buaya putih no, yang menunjulakan gitu no. Qul huwallahu ahad, seorang hendak juga bayar tejak paku picik tangkat berarti sudah aduh jana. Hanya tejak lain tahul urang bari ilmu lawan yakin-yakinnya. Amun kita ini hanya sekadar ilmu, yakinnya tuh ya yakinan. Seorang dia wajah alim bayna yang sadu mahal tiup benar wajah alim bayna dihim sadu min khalbihim sadu fa'u syainahum fahum la yubisirun syahatil wujuh. Wah bismillah ya si polisi singa aja polisi tak kuat aku amalan noda ikan maaf wajah alim bayna sekali saruan noh tuan rumah kada ingat menyurungi napa tak baca wajah alnami bainin sadam pas tuan rumah kada melihat di tuan rumah aku lawan nikam cam jom baca ilmu behilang jadi ilmu behilang tu wabayahnya aja takkan nah ni yakin aku yakin jasidin sudah ditentukan rizkiku ini dan kada mungkin rajaki nang ditulis ka aku tak ka orang lain dan rajaki sebagaimana rajaki salah seorang selain dari aku kada mungkin takah aku jadi aku kada repot lagi. Nah ini pak kadang-kadang nang maulah kita pengoler beribadah ni urusan rajaki padahal rajaki itu mundasar rempun sorong sampai mundasar kadang pun sorong kada sampai perlu juga guru yang diusahai sudah diusahai cuma kita tuh kadang-kadang terus beralasan belum diusahai sebenarnya sudah cuma kita hendak meminta lebih terus. Juhur pariannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurang apa di kantor sudah kita? Kurang apa kita di pasar sudah? Tutup warung setempat, datang ke masjid, dinginakan dulu otak, bawa betanang dulu. Nah. Beudu dulu sembahyang. Nah. Ada mungkin iya nang paman pentol ulun melihat subhanallah. Azan pian panci itu diikat sidin noh. Pakai getah. Paman-paman jangan menakan. Nyutuk pentol aku nang sembahyang sini. Munikam hendak hadangi sampai aku tuntung. Ini paman pentol waliyun min auliya illah jazidin. Bajualan kita tuh kada ditangati bisnis jangan kada ditangati. Cuma yang kita ditangati itu jangan sampai bisnis kita ini melalaikan kita dari Allah. Nonton TV kada tasalah selama nang kita tonton bagus saja tapi nang tasalah tu munnya tontonan kita itu nang pertama diharamkan Allah, nang kedua melalaikan kita dari kewajiban. Becatur boleh becatur bedum beremi begapit oh. Main begapit kayak nang berpikir mana noh sudahnya noh bedum plak maka bedum ini kayak kasap tuh leh tahu nah las orang tuh tahu di situ berapa 51 di sini nang adanya 45 ini 56 kayak nang tahu tuh oh jar menyatakan las satu 55 matian seberataan wah lasnya takana nang balak lawi tapajal tuh uma kada kawa turun-turun balak lawi uma padahal kayak nang kasar tuh boleh jelajah kada jadi masalah mun kada berduitan satu nang kedua kada melalaikan kita dari kewajiban itu aja. Aiyah nak bersepedaan pangjar, kada jadi masalah. Amunnya bersepedaan, aurat tertutup, kada menunda kita dari kewajiban. Lawan sepedanya sepeda seorang. Nah itu nang iyanya, mun sepeda orang bapa. Jadi kita simpel aja hidup tu, itu pang sudah. Nah itu tuh. Nah itu jadi aku nang maulah aku fawasak tubihi lalu aku jadi baingkut lawan yang itu sudah aku minta lawan Allah embah ya Allah tuan rumah nah babagi sidin periannya babagi nang apakah apakah nang dibagi sidin kita jauh dari tuan rumah para ki tuan rumahnya dapat para ki tuan rumah nang bagi rezeki Allah para ki sidinnya bayang duha dulu Allahu Akbar Allah minad duha duha ukal baba wal qawal Allah minad duha duha wal baha baha uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka
Nangaran keindahan impun pian, nangaran kekuatan yang pun pian beratan hanyar. Allahumma ingkana rizki wa ahbabi wal muslimin. Jangan seorang aja. Ya Allah, munya rajaki ulun dan orang-orang yang ulun cintai dan mereka mencintai, dan rajaki seluruh muslimin berataan. Kaitu. Ini kada, ya Allah, mun rajaki ulun, bini ulun jangan, mintuha ulun jangan, jangan. Pokok ulun aja sorangan tetangga. Ini pitih bener berdoa. Nya mau kabul lah kaya itu tuh. Orang tuh doakan orang lain supaya mau kabul doa seorang. Pian tuh handak kabul, pian tuh kaya anjen. Oh kaya anjen. Oh kaya anjen. Pian anak bebini kalo. Pian anak bebini kalo. Nah. Dih, jar. Pian anak bebini kalo kaya anjen. Amun pian handak bebini doakan Habib supaya bebini. Tau benar Habib nanti. Habib nanti tau benar. Nah, pian mendoakan Habib nina tuh sebenarnya pantulannya ke wadah pian. Jadi nang paling cepat siapa bebini? Pian, Habib kan jadi. Jadi kita mun handak kabulnya kalau Habib lah, cepat kabul tuh doakan urang Habib pernah handak kabul, handak kabul cepat doa. Doakan Habib Yahya. Ya Allah, berikan Habib Yahya kupon daging 10 buting. Kariannya. Sidin nang bedulu dapat mintu karena doa nang paling bagus nang cepat kabul itu mendoakan orang lain. Kenapa? Jadi nang kayak itu jar kita berdoa ketika mendoakan orang lain. Ujar kayak anjir, ya Allah, dahan buru begini pulang. Contoh. Aduh sahabib gin Habib sudah menjerit lah, belum dijerit lah. Ujar kayak anjir, ya Allah, dahan buru begini pulang. Kalau Habib sudah dijerit lah. Apor Habib. Apor. Lalu ujar malaikat apa? Wa anta mislu dzalik. Ikam kaya anjir ai kudoakan nang kaya apa nang ikam doakan geus guru. Nah, kira-kira doa kaya anjir lawan doa malaikat takabul nang mana? Nah. Eta malaikat doa kabul. Da mungkin doa ngini nang kabul. Doa malaikat nah, lalu tercapat ngini kabulnya. Makanya nya nimbah bukannya kada siapa jar. Iyalah. Iyalah. Oh, belum kasihan, belum lagi. Ya lagi dah hari pada kiamat sudah. Amin. Nah, jadi sih aku yakin. Nah, jadi kita ini nang memotivasi kita ini kadang-kadang pai nang maulah kita kendor beribadah ini urusan rezeki. Aku jasin koler berdua, aku berdua aja hilang sandal. Pulang nih. Maka jar aja dua tuh menarik rezeki bib, tapi aku jar naik ke musigit maka hilang sandalku. Kalau hampir aku berdua aja, padahal coba lihat jari Imam Hatim Al-Asam ngaran rezeki itu aku yakin ampun aku kada harapan takal lain. Ampun nang lain kada harapan takal aku, maka aku percaya akan itu. Halas. Malam Sabtu kenan. Yuk. Amun dasar rezeki seorang apa kira-kira makanannya Pak Ikhwan kira-kira. Pian tahu nasi samin tadi leh. Pulang nasi samin. Nasi samin. Nangaran mamakani urang tu akhlak penghuni surga. Apalagi di Triwijaya ni gono-gonol rumah. Rugi mun intaluaga. Rugi mun intaluara. Bisa. Pon. Baginnya intalu puyuh halus benar bae. Rugi. Nah, makanya nangaran rezeki saurang tolah. Biar merejek nangaran rezeki saurang kayak nangaran lain rezeki saurang pulang kada kawai. Sudah dah dapatna panitia munjuk-munjuk pang. Bobulik sekalinya lumbus. Lumbus plastiknya. Dasar lain rezeki seorang. Nangaran rezeki kucing pulang rumah untungnya kucing. Kucing ini kelaparan. Mulai hari Arafah puasaan orang kada kau makannya. Kada kau makan kucing sampai bibai malam Sabtu. Hanya ada nang hadir ke Al-Ikhlas. Melihat ada nasi samin tadi. Basambal. Luaknya daging. Bakar rupuk umanyamannya. Ini kisah. Nangaran nyaman makan nih. Kurangnya nih pulang buhan ahli hisap bro. Lalu singgah ke warung. Manukar sampurna.
bebilahan aja juga, kasihan aja bang ini. Ih bebilahan nongkar. Sekali di warung, sekalinya tukang warung ini patuhan bari. Kucing ini kelaparan melihat ada begantung di situ. Sidin menggantung di kendaraan. Nah, aja kucing kira-kira min hai sulayah tasib juan ini nah. Datang kucing dikerebek kucing keluar dagingnya mencungul kayak itu nah. Orangnya abut ba pandir jaba pandir bepandir. Alhamdulillah aja kucing Allahumma barik lana fi marzaqtana. Makan kucing habis mariga kucingnya hanyar bebulik sampai ke rumah baya mah angkat hampul. Dasar lain rezeki saurang. Kayak apa guru muka itu jat babulik pulang ke masjid al-ikhlas minta kayak apa ulun atau belum dapat tadi rezeki ulun ini makan kucing. Nah itulah nangaran rezeki seorang. Jadi apa jurang tuh yuk santai aja santai aja sama jodoh tuh mintu juga nangaran jodoh seorang biar kayak apa aja biar kayak apa aja mengarasinya orang mulain jodoh seorang biar larang kayak apa aja jujuran mulai dasar lain jodoh seorang daharapan mun dasar jodoh seorang biar jujurannya tuh pateha empat aja anak kayak orang bahaul aja pateha empat aja biar pateha empat aja dasar nang ngaran jodoh seorang bibae dasar nang bah tarukut ini berjual tanah berapa balur di anjir situ sudah kada kawin-kawin aja lagi sian aja amun dasar nang dasar garisannya sudah baik kada kawa kita bujuran tok nang ngaran hidup mati rezeki itu sudah ada garisannya nang kada kawa ditangguh jawabannya yaitu ban buntus ya jua jar siapa nang kau menangguh ulun yang kada kau menangguh jua nah itu rezeki atau sebuting dulu lah dua kisahkan sudah kau berapa menit lagi 3 menit lagi sudah berarti ngarannya tuh belum tahlil lagi aja dua jadi malam Sabtu kena ada dua malam Sabtu kena lain pulang kisahnya kita jadi itu aja tuh malam Sabtu kena kita nangka kayak itu tuh aduh sah nang anak bak biasa aja majlis biasa kada bapak majlis kada nang bapak apa juga itu kan majlis biasa malam Sabtu malam Ahad malam Selasa ini para ini majlis orang hari raya bapak majlis hari raya malam Senin ini ditakwa pasti mengesahkan tentang kemuliaan hari Arafah Selasa Selasa siang tuh imbah juhur majlis juga di rumah ini tadi berganti nah limbah lalakian hadrah Syekh Bakar maghrib bibinian pulang boleh jalan di ngulun nah itu bang bilang nang seminggu tuh bilang nang umak majlis tuh tanah. Alhamdulillah mudahan makmur sampai hari kiamat insyaallah. Ada rencana visi ada rencana harus saja rencana aja satu kada tak lain di rezeki seorang rezeki burung kada tak kahalang rezeki halang tak kada burung rezeki kucing kada tak tikus rezeki tikus kada tak kucing cuma nang kaya apa anggarannya supaya tikus kada mati kucing kada kelaparan nah kaya apa caranya nasi samin nah itu caranya bisa benar berpilih sih nasi samin ya sudah nih mbah anak nasi kuning kada cocok ya kalau jaka besokan wajar ini malam anak lontong orari kada mungkin juga ya kalau kayak anjir terus dua alimtu anna alayya fardhan la yuaddihi ghairi fa ana mashghulun bihi nang kedua jar sendiri yang maulah aku ini nah cangkal beribadah kada bekakan doran satu tadi itu aku yakin rezeki aku kada tak orang rezeki orang kada tak aku percaya akan hal itu dua alimtu aku jasidin meyakini anna alayya fardhan aku ini mempunyai sebuah kewajiban nangaran hamba bisi tugas nangaran hamba bisi kewajiban aku ini bisi kewajiban yang mana kewajiban nang aku emban ini la yuaddihi ghairi kada kawa orang lain nang menggawiakan la kawa nah fa ana mashghulun bihi maka aku sibuk akan diriku dengan nang kewajiban aku tadi tuh apa kewajiban seorang hamba jangan menyekutukan Allah
kewajiban seorang hamba apa mun disuruh Allah inggih, mun dilarang sidin inggih, mun jadi sidin bagusnya ditinggalkan tinggalkan, bagusnya digawi digawi. Ini kayak itu kalau hukum hukum kita nih wajib harus digawi, haram harus ditinggalkan, sunnah bagusnya itu digawi bang, bagusnya mun tinggalkan gak ada apa-apa, cuma bagusnya digawi itu sunnah ngarannya. Makruh makruh itu bagusnya ditinggalkan bang, tapi mun hendak menggawi gak ada apa-apa juga, cuma bagusnya ditinggalkan. Nang kelima mubah kada napa-napa, digawi kan ditinggalkan kada napa-napa. Anta. Jadi sini aku tahu, aku sadar aku ni hamba, ngaran hamba ni ada bisi kewajiban. Nah, kita ni hamba, ngaran hamba bisi kewajiban. Ayo, laksanakan kewajiban kita, jangan banyak menuntut, sedangkan kita kewajiban kada digawi lagi. Kayak apa? Itulah rahasianya nih, kan perlu juga kita tahu rahasia nangka kayak ini nah. Rahasia orang beramal tu kena cangkal bener apa? Cucuk aja bang sih itu. Wasalisu dan nang ketiga, wallahu a'lam bissawab. Itu jagain dulu sampai tiga aja, karena kita sambung pulang malam Sabtu dua minggu yang akan datang.